jadi nggak apa-apa. Really? Tanggapan ngelihat mantan udah dekat dengan cowok lain jauh. Ah, mantan deket sama cowok. Jangan cowok lain. Udah biasa itu. Udah biasa itu. Mantan deket sama cowok lain nih, kayak Maxim kan sama Luna udah seperti apa nih ngeliatnya kamu? Seneng lah. Seneng dong. Pasti kan aku sangat happy kalau mantanku happy. Kan putusnya enggak pernah enggak baik-baik, selalu baik-baik. Jadi kalau baik-baik putusnya pasti kita mendoakan yang baik-baik di akhir hubungan itu, semoga dapetin yang lebih, semoga dapetin yang lebih baik gitu. Jadi pas beneran mendapatkan yang lebih baik, kita sebagai masa lalunya happy dan mendukung gitu. Tapi itu enggak sih kalau saya kata jadi enggak apa-apa. Tanggapan ngelihat mantan udah dekat dengan cowok lain jauh. Ah, mantan dekat sama cowok lain. Jangan cowok lain. Udah biasa itu. Udah biasa itu. Mantan dekat sama cowok lain nih, kayak Maxim kan sama Luna udah seperti apa nih ngeliatnya kamu? Seneng lah. Seneng dong. Pasti kan aku sangat happy kalau mantanku happy. Kan putusnya enggak pernah enggak baik-baik, selalu baik-baik. Jadi kalau baik-baik putusnya pasti kita mendoakan yang baik-baik di akhir hubungan itu, semoga dapetin yang lebih, semoga dapetin yang lebih baik gitu. Jadi pas beneran mendapatkan yang lebih baik, kita sebagai masa lalunya happy dan mendukung gitu. Tapi itu enggak sih